Megawati hanya istri bukan wanita biasa. Megatron memang sangat menakutkan. Nama Megawati Hang Istri Pertiwi sempat viral di media sosial jelang akhir tahun 2023. Atlet voli asal Jember itu jadi sorotan lantaran berhasil mencetak sejarah baru dalam dunia voli internasional saat bertanding di Liga Voli Korea 2023-2024. Megawati berhasil menjadi pemain asing Asia pertama yang meraih gelar MVP. Dalam sebuah video, Megawati terlihat meraih 31 poin melalui serangan smash-nya yang memukau. Keberhasilan ini pun membuat Megawati diganjar penghargaan sebagai MVP atau Most Valuable Player putaran pertama Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Prestasi cemerlang Megawati di dunia voli internasional bukan pekerjaan sehari semalam. Ia mulai meniti perjalanan panjangnya pada 2021 ketika debut internasional bersama klub Thailand Supreme Konburi Etex. Di 2022, Megawati berpindah rumah untuk memperkuat tim Vietnam Hapu Tan Hoa dan sekaligus memperpanjang portofolionya di kancah internasional di Liga Voli Korea Selatan. Megawati bergabung dengan klub Daejeon Cheongguangjan Redspark. Memperkuat Redspark di Liga Voli Korea memberikan dampak besar pada penampilannya, terbukti dengan keberhasilan Megawati membawa kemenangan untuk timnya dengan skor 3-0. Keberhasilan ini membuat Megawati jadi pusat perhatian, terlebih ia merupakan pemain voli asing berhijab pertama di Korea Selatan. Sempat dianggap remeh tak menghalangi semangat Megawati untuk meraih penghargaan sebagai MVP di pertandingan ini. Di Korea, Megawati telah mendapatkan julukan baru, yaitu Indonesia Spike. Namun, dia dengan tegas menyatakan bahwa julukan favoritnya adalah Megatron. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.